So, welcome back to another vlog teman-teman. Sekarang hari Kamis tanggal 28 Juni 2019. Coba lihat. Room nice. Ya, sekarang lagi sunset. So, vlog hari ini dimulai dari perjalanan ke rumah sakit. Jadi ceritanya hari ini mau periksa Naira. Ayo. Sekarang kita lagi di toko mebel, kayak nama tokonya Bang Hasyim. Jadi kita lagi cari-cari kursi kantor. Oke, jadi ini koleksi kursinya. Murah nih gini yuk. Atau ini apa ini? 1 jutaan. Cakep. Jadi sekarang kita lagi cari-cari kursi kantor. Ya, si Makmun lagi cari kursi kantor. Dia pengen ya biar ya katanya biar dia lebih nyaman untuk berjam-jam ya kerja di rumah. Ya karena kita berdua sama-sama kerja di rumah. Ya jadi kayak kita butuh kursi kantor kayak gini buat Makmun ngurusin usahanya dan aku bisa buat lead vlog. Jadi kita lagi nego kursi kantor yang model ini. Ini harganya 1.125.000. Ya. Kita lagi coba nego 1 juta, siapa tahu boleh. Ini bahannya kain. Cuma kelebihannya nah bagian senderannya dia bisa dirubah adjustable. Ya. Kalau yang itu yang bahan leather, semi leather atau apa itu ya? Semi leather. Dia nggak punya kayak gini, jadi bagian punggungnya fix. Bagian punggungnya fix. Kalau yang itu bagian punggungnya fix. Jadi negonya belum berhasil. Tadi maksimal dapat 1.100.000. Cuman kita mau cari di tempat dulu. Kalau memang gak ada, kita bakal balik ke sini lagi. Ya karena tempatnya lumayan bagus. Jadi kita sudah move ke tempat lain, sekarang kita ada di toko Bang Husin. Ya di Jember ini sedikit membingungkan antara toko Bang Husin dan Bang Hasyim. Ya, itulah pokoknya. Di sini kita mau coba nego kursi kantor ini. Di sini kayak gini harganya 650. Cuman memang speknya nggak kayak yang tadi. Ini cuman up and down ya. Up and down nggak ada. Jadi bagian punggungnya fix ya. Bagiannya fix. Terus ada lagi. Ya, terus ada lagi kursi gaming. Cuman harganya lumayan berapa ya? 1.800.000-an minus 1.800.000-an. Iya. Kok nggak salah sih? Kalau yang ini 1.600.000-an. Jadi kita beli yang model ini. Yang model kayak gini. Harga awalnya
6 ya agak awal 6.50 terus kita nego jadi 5.50 jadi kena potongan, kena diskon 100.000. Cakep. So, jadi kita udah move ke tempat lain. Sekarang aku lagi ada di rumah sakit Bina Sehat. Dan kisah pencarian kursi kantornya sudah selesai. Usia di bawah 12 tahun dilarang masuk. Cago umur anu 17. Kamu berapa? 7. Berarti gak boleh masuk. Kan di bawah 12 tahun. Ayo kami masuk. Ayo kelipu makannya. Ayo kelipu. Ih, cong. Kalau kasih. So back to Lippo Plaza. Jadi kita sebenarnya pengen beli ini sapu lantai buat musola samping rumah, cuman harganya gila banget. Ini 300 kayak gini. Ini 400. Ini bahannya microfiber. Kalau 200. Mahal banget, coy. Halo Naira, ketemu di Tran, apa? Lippo. Ya apa jare? Warna apa? Air susu masuk ke telinga. Bisa ini? Kan tidur, tidur. Gumoh. Nang jajokin. So, jadi ya sekian dulu. Kayaknya segitu aja vlognya teman-teman hari ini. Sorry banget tadi vlognya loncat-loncat. Jadi habis kita tadi nganter Naira ke rumah sakit, terus kita pindah, kita move ke tempat mebel. Habis ke tempat mebel. Shit. Ya, kita kembali ke rumah sakit, terus pindah lagi ke Lippo ya, dan sekarang udah malam. Ya, sekian dulu vlognya teman-teman. Sinus vlog. Assalamualaikum.